bagi ah ha, kita akan bagi dua jenis nasi dagang. So nanti Abang Sabri akan tolong suapkan dalam keadaan mata Kak Jelina tertutup lah. Kita akan minta teka yang mana satu nasi dagang Kelantan dengan mana satu nasi dagang Terengganu. Boleh, ini tutup? Ya, tutup mata. Tutup mata. Okay, tutup mata. Nanti tolong. Wait dah. Alright. Kita akan mula dengan suapan pertama. So, Abang Sabri akan suap. Abang suap betul-betul lah. Jangan buat berterabur, Abang. Okey. Saya gelap. Ambil lauk. Dia lauk tu antara benda yang boleh membezakan. Ya, betul. Rasa lauk. Kita buat sikit ya. Tak suap banyak kat luar ni. Biar dulu, lihat dulu. Kena gunakan telur, rasa. Matinya dulu. Biasa makan je, di Kelantan dia makan, di Terengganu makan. Ingat makan rumah sari mak dia mana. Saya nak tahu macam di Terengganu. Okey. Ya, sebenarnya. Abang boleh buka penutupan. Ini manis sikit. Kak Izzelina dah boleh buka mata dah. Dah boleh buka. Okay. So, nombor satu. Rasa yang nombor satu Kelantan. Nombor dua Terengganu. Kenapa? Sebab yang pertama tu dia lebih dekat dengan rasa yang biasa Cah beli untuk kita. Okey, dia ulang tak cakap betul tu juga. Betul lah. Betul bang? Betul. Yes.